Hai, apa khabar? Semoga semua sihat dan terus bersemangat mempelajari gambus bersama-sama saya, Cikgu Dolah Gambus. Kita mulakan pembelajaran hari ini dengan melakukan latihan petikan rentak Masri dan Inang. Bersama saya, Saudara Haziq. Beliau akan memainkan petikan rentak Masri. Silakan. Bolehkah Haziq ulang sekali lagi dengan tempo yang lebih lambat ataupun perlahan? Jadi murid-murid di rumah boleh sama-sama mengikut apa yang saudara Haziq lakukan. Begitulah contoh yang telah dilakukan oleh saudara Haziq berkaitan dengan petikan rentak Masri. Seterusnya, kita akan mempelajari petikan rentak Inang. Untuk rentak Inang, kali ini saudari No akan menunjukkan bagaimanakah cara untuk memainkan rentak Inang. Nor, silakan. Bagus. Bolehkah Nor ulang sekali lagi dengan tempo yang lebih lambat supaya murid-murid di rumah boleh ikut serta memainkan rentak Inang ini? Baiklah. Terima kasih, Saudari No. Seterusnya, kita akan mempelajari latihan penjarian tangan kiri lanjutan. Cikgu akan tunjukkan pada semua teknik latihan kromatik berbalik not pertama. Dan semua murid dikenaki mengikut apa yang cikgu lakukan. Pertama sekali, jari hendaklah disusun pada posisi pertama. Dan bermula dengan menekan not C sharp. Jari pertama kita perlu menekan pada not C sharp pada tali yang paling bawah. Ini adalah not C sharp. Kemudian, kita akan memetik not kedua iaitu not D sebelah kepada C sharp. Setelah menekan not D, kita akan kembali semula kepada not C sharp. Inilah yang dikatakan berbalik kembali kepada not 1. Maknanya mula kita menekan C sharp, kemudian kita tekan not D, kemudian kita patah balik ke not C sharp, kemudian kita pergi ke not ketiga iaitu not E flat. Kemudian kita patah semula ke not C sharp. Dan akhirnya kita pergi kepada not E. Jadi secara lengkapnya satu posisi kita akan lakukan seperti ini. Not pertama adalah C sharp, kemudian D, kemudian C sharp, kemudian E flat, kemudian C sharp dan akhirnya E. Itu untuk posisi pertama. Kemudian setelah selesai posisi pertama, kita akan beralih kepada posisi kedua. Di mana not terakhir tadi adalah not E, kita akan beralih ke posisi kedua dengan menekan not D menggunakan jari pertama ataupun jari telunjuk. Jadi ia akan berlaku seperti ini. Jadi di sini kita dah berpindah kepada posisi kedua dan kita akan meneruskan latihan ini menggunakan kaedah yang sama iaitu berbalik kepada not 1 pada jari telunjuk. Dia akan menjadi seperti ini, daripada not D. Kemudian not E flat, kembali kepada not D, kemudian not E, dan balik kepada not D, dan akhirnya kepada not F. Pada ini berlaku pada posisi kedua. Jadi kita akan meneruskan latihan ini sehingga ia sampai kepada posisi ketujuh. Jadi saya akan lakukan contoh ataupun mainkan dengan perlahan daripada posisi 1 sehingga ke posisi 7. Diharap murid-murid dapat menumpukan perhatian dan kemudian ulang bersama-sama dengan saya.
Ini adalah posisi ketujuh. Setelah kita sampai kepada posisi ketujuh, kita akan meneruskan latihan ini dengan menggunakan kaedah yang sama, namun bermula daripada not yang keempat ataupun jari yang keempat. Jadi pada posisi ketujuh ini, jari keempat kita berada pada not B flat. Jadi kita akan mulakan petikan pertama pada not B flat. Jadi kita telah sampai kembali kepada posisi pertama. Jadi itulah latihan yang perlu kita lakukan sebagai latihan untuk memantapkan penjarian jari tangan kiri kita. Latihan seterusnya yang akan kita pelajari adalah teknik not octave. Jadi kita akan bermula dengan memainkan not D pada tali C ataupun tali yang paling bawah, dan kita menekan pada not D. Kemudian kita akan memetik tali D untuk menghasilkan bunyi oktav rendah. Maksudnya pada tali open D, langkau daripada tali yang bawah. Jadi kita open D, ini adalah not oktav rendah untuk not yang kita tekan tadi. So latihannya kita kena sentiasa membiasakan diri kita memetik not yang ditekan ini dan not rendahnya, oktav rendahnya. Latihan yang boleh kita buat adalah seperti ini. Ataupun selain daripada not D, kita boleh juga melakukan latihan pada not A, iaitu pada tali open G di atas tali C tadi. Jadi kita tekan pada not A dan kita lakukan cara yang sama, iaitu melangkau satu tali ke atas, kita memetik open tali yang bertune A. Jadi kita boleh membuat latihan yang sama seperti tadi. Jadi latihan ini kita boleh teruskan juga pada not-not seperti not E. Selain daripada itu, kita juga boleh buat latihan not oktav ini pada not C. Pada not C, kita menekan not C pada tali A dan memetik tali C yang paling halus sebagai oktav yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yang boleh kita lakukan adalah pada not G. Itulah latihan untuk not oktav rendah. Seterusnya, kita akan mempelajari skill G major. Saudari Nor akan memainkan not-not yang ada dalam skill G major menggunakan penjarian posisi pertama. G, A, B, C, D, E, F sharp dan G. Kembali semula kepada not F sharp, not E, D, C, B, A dan G.
Sila mainkan skill G major secara menaik dan menurun. Seterusnya, kita akan mempelajari skill F major. Saudara Haziq akan memainkan not-not yang ada pada skill F major menggunakan penjarian posisi pertama. Not F, G, A, B flat, C, D, not E dan F. Kembali semula kepada not E, D, C, B flat, A, G dan F. Sila mainkan skill F major secara menaik dan menurun. Cikgu akan menerangkan dan memainkan skill C minor harmonic dan juga makam nahwan. Di sini cikgu akan menerangkan di manakah perbezaan dan persamaan di antara skill C minor harmonic dan makam nahwan. Jadi untuk C minor harmonic, kita akan memulakan not pertama adalah not C, kemudian not D, E flat, not F, not G, kemudian not A flat, seterusnya not B dan not C, dan kembali semula kepada not B, kemudian A flat, not G, kemudian not F, E flat, D dan C. Jadi ini adalah skill C harmonic, C minor harmonic. Untuk makam nahwan, ia seakan-akan sama dengan skill C minor harmonic, namun ia sedikit berbeza pada not yang kita mainkan, iaitu not B dan not B flat. Di sini saya akan menerang dan memainkan makam nahwan. Ia bermula dengan not C, kemudian not D, E flat, F, G, kemudian A flat, kemudian B dan C. Di sini adalah perbezaan yang berlaku di antara nahwan dan skill C minor harmonic, di mana apabila ia kembali, ia tidak pergi kepada not B, tetapi ia menekan kepada not B flat. Daripada C tadi, kita akan kembali kepada not B flat, kemudian kepada not A flat, kemudian G, kemudian F, kemudian E flat, dan D, dan akhir sekali not C. Jadi perbezaannya adalah apabila kita kembali masa kita memainkan skill secara menurun, pada skill C minor harmonic ia akan kembali kepada not B, namun pada makam nahwan ia akan kembali kepada not B flat. Silah perbezaan di antara skill C harmonic, C minor harmonic dan makam nahwan. Jadi saya akan memainkan, mula-mula akan saya mainkan skill C minor harmonic dan seterusnya saya akan mainkan makam nahwan. Untuk skill C minor harmonic, dan untuk makam nahwan, cikgu harap semua murid-murid dapat memahami dan mempraktikkan latihan
dan membezakan di antara skala C minor harmonic dan makam nahwan. Latihan seterusnya adalah memainkan arpeggio G major. Saudari Nor akan memainkan arpeggio G major. G, B, D, G. Kembali pada not D, B dan G. Sila mainkan arpeggio secara menaik dan menurun. Bagus, no. Sekarang kita akan beralih kepada arpeggio F major. Saudara Haziq pula akan memainkan arpeggio bagi F major. F, A, C, F. Kembali pada not C, A dan F. Haziq, sila mainkan arpeggio F major secara menaik dan menurun. Bagus. Jadi sekarang saya pula akan menunjukkan arpeggio untuk skala C minor. Pertama adalah not C, kemudian E flat, kemudian G dan C. Kembali kepada not G, kemudian E flat dan C. Saya akan memainkan arpeggio C minor secara menaik dan menurun. Haziq, No dan semua murid yang sedang menonton, sila mainkan gambus masing-masing mengikut notasi arpeggio yang sudah disediakan berpandukan kepada metronom. Sekarang kita akan mainkan arpeggio G major. Kita ulang sekali lagi untuk arpeggio G major. Sekarang kita akan beralih pada arpeggio F major. Kita akan ulang sekali lagi untuk arpeggio F major. Dan untuk yang terakhir, kita akan mainkan arpeggio untuk skala C minor. Kita ulang sekali lagi untuk arpeggio C minor. Cikgu harap semua murid dapat mempraktikkan dan sentiasa berlatih untuk memahirkan diri bermain arpeggio untuk skill-skill yang telah kita tunjuk sebentar tadi. Kita teruskan pelajaran hari ini dengan latihan bacaan semerta etude untuk skill G major. Murid-murid diminta untuk sama-sama memainkan etude yang akan dipaparkan di skrin sebentar lagi. Pastikan anda mendengar dan mengikut tempo yang telah ditetapkan. Hmm.
Sungguh murni bunga hutan, suci bersih bersih tidak bernoda. Kalau kasih tiada iman, jatuh kasih kasih sampai ternoda. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntungnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading sukarnya dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Indah nian kembang asli, walau tumbuh-tumbuh tidak berseri. Kasih sayang dalam hati, rupa cantik-cantik halus berbudi. Ewa. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading sukarnya dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Dengan itu tamatlah sesi pembelajaran untuk kali ini. Moga semua murid mendapat manfaat daripada sesi pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading sukanya dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Kasih hati dah sebati, aku rela-rela jiwa melayang. Namun kasih tak diganti, hati sudah-sudah cinta dan sayang. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Ewa. Putihnya bak gading suka nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la